Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor mengenal pasti seramai 1,300 murid dan pelajar sekolah di negeri ini yang gagal menghadirkan diri ke sekolah bagi sesi pembelajaran 2019. Beberapa faktor menyumbang kepada masalah ketidakhadiran tersebut antaranya faktor kemiskinan, masalah ibu bapa, disiplin pelajar, pengangkutan dan juga pelajar yang lebih suka bekerja. Menurut pengarah JPN Johor, Shaharudin Sharif, pihaknya akan terus berusaha membantu dan merangka program berterusan bagi mengenal pasti punca murid berhenti sekolah selain cuba menyelesaikan isu tersebut. Kita telah berjaya menyekolahkan semula anak orang asli 11 orang dan sekolah diserahkan suratnya. Maknanya di peringkat kita pergi turun, pergi berjarah ke rumah kepada rumah murid tadi dan kita pihak sekolah lah dan juga ada beberapa individu dan jabatan kita pergi dan kita melihat apa masalah mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media seminar dan majlis pelancaran pelan tindakan pendidikan kelestarian Johor 2019-2023 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Engku Tun Aminah, Johor Bahru. Tambahnya, meskipun peratusan murid berkenaan yang tidak bersekolah kecil, namun dari segi bilangan individu yang perlu dibantu, dilihat tinggi.